Udah guys, jangan banyak-banyak guys. Ya, kita coba mantul gak? Biasa aja dong. Oke guys, saya itu masih penasaran itu sama mie rica-rica. Kalau pakai banyak cabai kemarin gagal mulu. Sekarang saya bikin mie rica-rica lagi, tapi pakai bakso. Harus ada baksonya. Bumbunya masih tetap rica-rica. Kita langsung mainkan guys. Matang dulu ya, baru kita taruh cabenya. Ada harum. Pakai penyedapnya guys, penyedap rasa kuda lah, rasa sapinya ada. Aduh, putus banget guys. Nah, kita tumpukin ini guys, bakso. Ini ada 8, buahnya mana? Oh ini ininya. Jadi kalau ada yang mau pesan-pesan mie iblis ini ya. Apa deh? Enak, pedes banget. Pesan berapa porsi? Satu lah. Satu. Tapi yang banyak. Jangan nangis ya. Kecil sebetulnya. Cuma kadang-kadang lu belaga-belaga kuat tapi belakang habis kamera nangis. Enggak ya. Mang Yu. Berani doang pertama. Tunggung deh. Udah guys, jangan banyak-banyak guys. Cukup guys. Weh, menjot lu, ada yang minta. Ada yang minta guys. Punya ayah ada lakuannya gak tuh? Ada dong. Mantap. Oke guys, biar lengkap pakai jeruk guys. Kalau nggak pakai jeruk mah kurang mantul. Pengen nyoba katanya. Mie rica-rica sekarang kita bikin. Dia bikin sama temennya, saya kagak pernah makan. Jadi mau nyoba. Enak gak? Pakai daun seledri ya guys. Dia punya banyak guys. Karena saya nggak makan, soalnya pakai cuka itu. Saya kalau kena cuka langsung, aduh, langsung melehoi. Aduh. Pakai ini guys. Tambah lagi nih, kali ini biar rame. Ini bawang goreng, bawang goreng. Belilah. Minta. Mendal dong. Tuhan. Dikit aja, ntar rugi. Lagi gak? Udah. Yakin? Ke Surabaya. Kita coba mantul gak? Biasa aja dong.
enggak ada angkara. Bukannya ini panas. Gila. Caranya, guys. Enggak mantul kalau enggak pakai kayak gini, guys. Ini yang bikin mantul, guys. Mantap, guys. Kita makan. Panas. Panas. Masih panas, guys. Salah tadi, guys. Ntar di piring aja ya. Mangkok ini kayak nggak dingin dingin, guys. Bawang, guys. Kurang cabe. Bawang. Masih panas, guys. Mata aja pergi, guys. Bawang, cabe, kasih murah, jangan tuh, jaminkan dia, baru segitu udah nangis, bilang orang nangis. Cemang. Iyalah, saya yang makan cabe rawit dia yang nangis. Coba nggak dipakai cuka? Pakai cuka itu, acar kan, guys? Saya emang pakai kuahnya enggak kan? Tapi ini udah nempel cabe. Bawa bikin mah belum nyerap kali. Kecuali baru lama bikinnya, baru bikin tadi, baru saya bikin belum nempel, tapi ini kebanyakan minyak. Pelan-pelan keles kaki gua. Iya ya, tumpah ya, nggak tahu saya tumpah. Oh, kepedesan tuh, guys. Emang kepedesan orang jatuh-jatuhin makanan. Panas sih. Tapi enak ya. Ini digininya. Saya makan, dia yang lain. Enak. Mau? Kita pakai cabai ini, guys. Tapi aduh, tapi kita agak cuci ya. Mantep. Mantep kok. Dulu saya masih bisa. Lama banget. Dulu saya masih bisa pakai asam, guys. Sekarang udah gak bisa. Lambung sakit. Ya jangan lah. Ya pada ntar sakit. Cuci-cuci gini. Cuci pakai kue ini. Muka gua. Kenapa muka lu? Muncrat. Guys. Banyak tuh, guys. Kita makan pakai mie.
Ini kan kita bukan mau sirkus, kita mau menikmati makan. Biar nikmat. Kalau sirkus tuh langsung cabai doang yang makan. Di sirkus juga nggak makan cabai, keles. Lebay kali tau. Enggak lah, enggak jatuh. Mantap. Makan aja bawangnya, guys. Bagus ini bawang. Tadi makan. Hilangin angin. Bawang merah, bawang putih itu bagus, tapi kalau kebanyakan udah nggak enak, kayak bakar bibirnya, sama perut panas. Wes, diem. Dia yang muncir tuh. Dia nggak mau dimakan. Pertama deh, lapar kayaknya. Ya, makan gitu doang. Bacuin lah. Cemen, enggak. Makan gitu doang. Belum terlatih. Bantuin aku banyak kan? Nyang. Sengaja banyak-banyakin di tempat saya. Nyang, saya ini nggak bisa banyak-banyak makan. Kalau nasi bisa beli sebakul. Ya lu makan agak semangat begini, terus gua kurangin situ. Suap. Makan lah. Itu abisin dah. Gimana makan gini. Ya itu kan. Ya cipar pedas begitu nyang. Doang lu. Banyak un. Paksa. Oke guys. Kenyang. Kalau gak bisa makan pedas jangan ikut-ikutan. Tinggal kuahnya doang. Malu doang. Oke guys.